Apakah Anda kenal tanaman suruhan? Mungkin belum banyak mengenal tanaman ini, karena tanaman ini memiliki banyak nama daerah. Pada video kali ini, sahabat jamu akan mencoba menjelaskan tentang deskripsi dan manfaat tanaman suruhan. Terkadang tanaman ini hidup menempel di dinding-dinding rumah. Dinamakan suruhan, mungkin bentuk daunnya mirip dengan daun sirih. Dalam situs The Plant List, nama latin dari suruhan adalah Peperomia pellucida Gunn. Ini adalah nama yang diterima. Nama latin suruhan memiliki sinonim yaitu Peperomia pellucida var minor mix. Peperomia pellucida var pellucida dan Peperomia pellucida var pygmaea will x mix. Sementara itu, dalam situs Plant Pictorial Database milik Singapura, tanaman suruhan atau tumpang air ini dikelompokkan ke dalam keluarga Piperaceae. Nama internasionalnya adalah Cynibus Pepper Elder Common Peperomia. Sedangkan untuk nama daerah tanaman suruhan dikenal dengan katumpangan air atau tumpang air. Bisa dilihat beberapa koleksi gambar tanaman Peperomia ini ya. Ini sangat bagus fotonya, dari habitusnya, dari daunnya, kemudian juga ditampilkan juga bentuk bunganya ya. Bagian pertama pada tanaman tumpang air atau suruhan. Ini saya mengacu pada buku The Kew Plant Glossary. Bisa diidentifikasi pada bagian ujungnya, yaitu pada apex, ini berbentuk atenuat. Kemudian untuk bentuk dari daun suruhan atau tumpang air ini berbentuk chordatus atau berbentuk jantung ya. Kemudian bagian tepi atau margu ini entir atau bersifat rata. Kemudian division and branching, jadi daun pada daun suruhan ini ketika dibelah ini akan membentuk menjadi dua bagian atau disebut entir. Arrangement atau susunan dari daun suruhan atau tumpang air memiliki susunan alternate. Jadi susunannya adalah menyebar gitu ya. Kemudian untuk daunnya, leaves-nya pada bagian pangkal ini memiliki bagian yang disebut stipula, sehingga memiliki tipe stipulated. Batang tanaman suruhan atau tumpang air ini memiliki ciri khas yaitu bercabang-cabang. Kemudian warnanya hijau kekuningan dan
tanaman ini juga memiliki batang yang berair. Tanaman ini merupakan tanaman yang semusim atau annual. Ketinggiannya tanaman ini bisa mencapai 15 sampai 45 cm. Bagian bunga pada tanaman suruhan atau tumpang air biasanya memiliki bentuk spike. Apa itu? Yaitu berbentuk bulat yang menempel pada tangkai bunga. Akar pada tanaman suruhan biasanya mudah dicabut, dangkal, kemudian bulu akarnya cukup banyak. Di balik bentuknya yang kurang meyakinkan, siapa sangka tanaman ini berhasiat sebagai tanaman obat untuk melawan asam urat yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan daun suruhan mengandung ekstrak air dan heksan herba, sehingga dapat menurunkan kadar asam urat yang mengindikasikan bahwa kandungan kimia dalam herba suruhan dapat dikembangkan menjadi obat anti hiperuricemia. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.